jadi di match kali ini aku udah setting build-nya guys. Nah, yang ini. Build-nya ini kita first itemnya langsung brute force ya. Di patch baru juga kalau kalian belum tahu ini kan ada beberapa item yang sedikit diubah guys. Nah, jadi ini yang belum tahu nih, brute force sekarang ada ini ya. Dia sekarang ada cooldown-nya guys. Jadi enak sih menurutku. Kalau dipakai buat Yuzhong ini cocok banget guys. Dari pasifnya, apalagi yang kayak tadi aku bilang ini ada cooldownnya sekarang itu tambah enak lah buat Yuzhong. Dijadiin item pertama pun bisa guys. Cuman nggak bisa selalu pas item langsung brute force juga sih. Kalau musuhnya ini banyak hero lifesteal atau hero regen gitu, mending dominance dulu guys. Ya bisa juga sih dikomboin sama brute force. Karena dominance juga sekarang kan udah nggak ada cooldownnya tuh. Jadinya menurutku sekarang dominance walaupun ada ininya yang dibuff apa sih, kayak pasifnya itu, cuman gara-gara cooldown dominance-nya dihilangin jadi nggak enak guys. Bikinnya Yuzhong ini jadi lama kalau ini pakai dominance. Kurang lah. Yuzhong ini kan butuh cooldown guys, kalian tahu lah skill-skillnya Yuzhong ini lama semua masalahnya. Kalau nggak ada cooldown ini guys susah guys mainnya. Sudah lancih. Ah, selamat nih kita. Tapi kebantai guys. Ini Granger kita mati deh. Itu di Russo sih kayaknya. Ya harusnya tadi di Russo sih itu. Oh ya, ini juga enaknya kalau pakai brute force itu dia ada stacknya guys. Nah, setiap stacknya ini bakal nambahin movement speed sama defense kalian. Defense physical sama magical kalau nggak salah. Jadi kalau stacknya ini udah full, itu kan pasti bakalan tambah enak lagi guys pakai item ini. Udah larinya kenceng terus defense-nya jadi ini lebih tebal. Makanya ini item menurutku ini item paling enak sih. Cuman ya gitu guys, nggak bisa selalu dipakai di semua match sih ini item ini. Harus menyesuaikan kondisi juga. Nah, kita udah usir si Lanci ini. Harusnya dapat tuh turtle-nya. Masih maju dia. Ah, nggak bisa guys. Wah, lah turtle-nya ke-reset guys. Ini bahaya juga nih, ada Johnson. Ini Johnson-nya tadi kulihat build-nya ini ya. Dia build mage. Duh, sakit ya. Langsung mati guys. Gift-nya. Ini agak berat sih ya. Tim kita 2 mm guys masalahnya. Kalau ada Johnson kayak gini, dikit guys yang bisa nebe. Ini kalau aku tahan badan nabrakin Johnson pun belum tentu ini guys, belum tentu selamat. Kecuali aku pakai ulti ya. Tapi masalahnya ultiku juga lama guys, jadi nggak selalu bisa lah. Ini ada Johnson lagi nih. Oh, dia muter. Bawa siapa ya Johnsonnya tuh? Ini bannya nggak kelihatan sih dia. Oh, dia bawa Patrick si Johnsonnya. Oke, ini kita udah jadi brute force. Brute force juga enaknya dikomboin sama ini sih, sama Hunter Strike guys. Jadi kayak build-nya Granger itu kan. Lari kalian pasti bakal kenceng kalau udah jadi dua item ini. Soalnya pasifnya ini guys sama-sama bikin lari kalian tambah kenceng. Wah, mati lagi. Ini jelek sih ya early kita guys. Jungler kita dirusuh terus soalnya.
kita belum bisa bantu banyak sih guys. Cuman nih kalau ditahan sampai lihat tim aku nih percaya guys sama Amiannya. Waduh, udah lancar guys. Harus ulti sih kayak gini. Ini lancinya dari retri ya. Kita jangan balik dulu sih. Takutnya ini guys, baninya ngepush dia. Nah ini tim kita udah mulai aja nih ngeblim yang lain guys. Cuman ya wajar sih, ini aku lagi main solo guys. Ini udah jelek sih ya early-nya. Cuman masih bisa ngimbangin dikit lah guys. Skornya masih belum terlalu beda jauh sih. Waduh, mid-nya jempol lagi. Mungkin kita bisa dapetin atas kalau nggak ada yang jaga ya. Harusnya sih nggak ada guys. Oke, ini dapat nih. Ini kita main aman dulu guys ya. Belum bisa ini main terlalu agresif guys. Ya emang sih Yuzhong ini harusnya itu mainnya kayak ngerusuh gitu. Cuman kalau kondisinya lagi kayak gini tuh jangan dipaksa guys. Mending kalian main aman aja. Kalian cari-cari momen lah, tunggu musuhnya blunder guys. Kalau nggak gitu malah tambah susah nanti ke dia. Nah ini udah jadi. Kita pakai bot last sih guys. Soalnya emblem KS, kalau emblem fighter beda lagi guys. Aku sering pakai bot last itu cuman pas emblemku killing spree doang sih. Kalau pas pakai emblem fighter nggak terlalu sering guys, jarang. Nah, jadi ya kira-kira gitulah alasan kenapa aku pakai Bloodlust. Nggak wajib sih senaranya item, cuman aku udah biasa guys. Nah, udah sprint nih. Oke, dapat satu ya cukup guys. Elektriknya kurang tahu sih, kayaknya dia masih ada flicker. Oh mati nih. Ih, nggak dapat assist aku guys. Oh nice. Oke, ini skornya udah mulai agak imbang lah. Walaupun tadi ini barusan Mianya mati guys. Tapi lane kita masih aman sih ini di atas. Ini Bani bisa mati nih. Nah udah flicker ya. Hampir guys. Ya ada Johnson. Wah wow, udah sih mati sih JP nya. Kali kena tabrak udah pasti mati tuh. Soalnya Johnson damage ini guys. Cuman jadinya musuh ini nggak ada yang nebe sih. Kita kalau mau incer backline nya enak guys. Ini gak ada Beatrix, Cecil. Eh kok Cecil, maksudnya Xavier guys. Nah itu kayaknya yang paling gampang diincer itu si Xavier-nya sih. Kalau Beatrix dia kalau masih ada flicker kadang masih bisa kabur guys. Dia agak susah nangkepnya. Kalau Xavier sprint sih. Kalau sprint masih inilah. Oh nice, dapet tuh. Ya ada mobil lagi nih. Udah nggak berani tabrain aku guys, jadi rame tuh soalnya. Wah malah Granger-nya yang ketabrak. Di atas ada orang tuh. Tapi ini musuhnya belum berani ngelor sih kayaknya. Lancenya dia itu guys masih di mid. Oke, harusnya aman kalau gitu.
kita jalanin atasnya dulu guys. Oh di sini lansianya. Oh itu mobil bawa si Bani kayaknya guys. Ke bawah sih ya. Terus kasih info missing. Oh Franco yang ketabrak. Kalau udah jadi Athena ya aman. Ini Batek bisa kita incer harusnya guys. Ini tengah darah dia. Oke nice, kita langsung lord aja bisa sih. Udah mati juga lancenya guys. Ini masih hidup si Bane-nya ya. Waktu di situ dia di mid guys. Nah ada mobil lagi nih. Hati guys. Tuh dia di atas commit sih dia. Ini aku belum tahu ya sekarang. Oh mobilnya di sana guys, masih di bawah. Ini kayaknya harusnya muter sih antara kalau nggak commit ke atas. Mobilnya nabrak tembok kah dia? Oh, itu lah nggak tahu aku guys. Oh masih mobil tuh. Kirain udah nabrak guys, Johnsonnya. Masih oh tuh. Kena banyak lagi. Tapi Mianya doang sih mati. Udah lancih. Oh udah guys, kita balik aja kalau kayak gini. Udah mati dua masalahnya tim kita. Tapi mungkin ini bisa sih. Eh nggak jadi, nggak jadi. Nggak bisa guys, mati juga ternyata Grangernya. Waduh, ah salah Petri lagi. Ya kalau gini lane atas kita jebol sih guys. Enggak ada yang jaga. Tapi harusnya balik situ sekarang Bani ya. Kita tahan guys. Ini lordnya lagi 40 detikan sih, enggak terlalu lama. Nah ini ada mobil lagi guys. Oh iya ini kalau pasifnya berforce ini kalian Bentar. Ini guys, kalau kalian spam skill 1 nih, pasifnya brute force nih bakal nyala terus ya jadinya. Tuh kalian lihat di bawah tuh. Kan ada 5 tuh stacknya. Kalian spam aja skill 1-nya nanti ini pasifnya bisa aktif terus. Ini dapat 2 nih. Wah, gak mati, guys. Mati tuh. Oke, nice. Nah ini bisa lot nih. Masih ada Granger lah ya. Masih hidup dia. Tapi Grangernya di bawah guys. Nggak mau kesini apa Grangernya. Nah itu tuh. Udah OTW dia. Ini aku nggak bisa nahan lot terlalu lama guys. Malah habis nanti darahku nih. Ini harus ditabrakin sini. Ah nggak nyampe guys. Itu tuh. Buset sakit ya Johnsonnya ya. Grangernya sampai sekarat gitu guys, sampai mati dia. Oke, untung ini masih utuh tim kita. Ini lordnya kayaknya ke atas atau bawah ya. Oh atas. Kita kawal lord aja kali guys. Salah guys. Nah kayak gini kalau stacknya full terus ini jadi maksimal brute force nya jadi makin enak lagi guys makanya.
lance, waduh. Sakit juga ya lance ya nih. Nah, tapi oh nice nice nice. Kena stun Johnson tadi, guys. Nah, itu lordnya nabrak. Waduh. Udah mati, guys, lordnya. Aku mau ulti tadi udah telat sih. Ya, tapi atasnya tuh jebol tuh. Nah. Udah jebol satu, guys. Oke, nice. Sabar-sabar, kita isi darah dulu nih. Takutnya malah ini, guys, mati konyol. Ini kayak gini, kalian juga bisa jalan sambil spam skill satunya terus. Biar nih stack brute force-nya ketahan terus, guys. Ini kan larinya jadi lebih cepat lah. Kalau stack-nya udah full. Nah, ini sekarang ada War Axe juga nih. War Axe kan juga ada pasifnya tuh. Jadi nanti pasifnya War Axe, Counter Strike sama Brute Force ini kalau digabung, lari kalian bakal cepet banget, guys. Kalau udah buat ngejar-ngejar itu enak kalian jadinya. Karena udah ada ini, guys, 3 item yang bikin lari kalian tambah kenceng. Apalagi kalau digabung ini. Udah, guys, kalian rasain aja lari-larian kayak orang gila gitu. Itu tuh nice. Nah, ini kita incer batiknya. Wah, WON dia. Aduh, nice. Oh, rata, guys. Langsung end kalau gini. Ya ya, ini kita langsung end, guys, ya. Oke, untung nggak terlalu hard game lah. Cuman sampai ini, guys, mau menit 18. Oke, mantap lah. Victory!